Okay, kita mau tes stabilizer Matsumoto 3000N. Ya. Ini tampilan depannya. Ini adalah lampu overview. Ini adalah jika tegangan PLN-nya tinggi, dia akan nyala. Tinggi itu ada 250. Kalau normal berarti di posisi antara di atas 150 sama di bawah 250 ya. Kalau yang under ini akan nyala bila voltase dari PLN di bawah 150. Dia akan nyala. Oke, sekarang kita nah, Matsumoto 3000 itu ada inputnya ada 2, 150 sampai 250, 50 sampai 130. Outputnya juga sama, ada 2, 110 bisa 220, tergantung kebutuhan kita. Kalau kita di Indonesia, umumnya adalah di 150 sampai 250. Nah, outputnya ada di 220 ya.